Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitas. Saya Mardia Ismi, selaku Kepala OPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Kalirejo, menyampaikan visi SMP Negeri 2 Kalirejo, yaitu berprestasi, terampil, mandiri, berbudi pekerti, luhur, berlandaskan IMTAK. SMP Negeri 2 Kalirejo melaksanakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Menginstruksikan bahwa kegiatan workshop bersifat penelitian, jadi setiap MGMP memiliki produk dan disediakan teacher fasilitator. Negeri 2 Kalirejo ini berdiri tahun 98, di mana pada awal berdirinya merupakan satuan dari SMP 4 Kalirejo. Dengan perubahan daerah, maka berubahlah nama dari SMP 4 Kalirejo menjadi SMP 2 Kalirejo. Dan alhamdulillah SMP Negeri 2 Kalirejo ini memiliki beberapa prestasi, diantaranya bola voli. Dan alhamdulillah untuk bola voli kita untuk Kecamatan Kalirejo sebagai juara untuk Kecamatan Kalirejo. Materi ini dianjurkan untuk seluruh satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi. Pendidik memahami aspek-aspek kurikulum Merdeka secara umum, pendidik memahami tiga pilihan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Pendidik memahami tahapan-tahapan implementasi kurikulum Merdeka untuk setiap aspeknya. Kemudian, siswa-siswi kami juga ada yang berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional, yaitu pencak silat, mewakili SMP Negeri Kalirejo untuk melaksanakan tanding pencak silat di tingkat internasional yang diadakan di Jakarta. Terhadap peserta didik melalui perencanaan maupun pelaksanaannya, Martlia Ismi selaku Kepala SMP Negeri 2 Kalirejo mengatakan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan hal-hal terkait penilaian, guru dapat memaksimalkan sehingga dapat relevan dengan kegiatan anak-anak. Harapan kami, SMP Negeri 2 Kalirejo ini akan lebih maju, di mana kami ingin mengembangkan sekolah ini, sekolah yang berwawasan lingkungan, sehingga kami bisa memanfaatkan lingkungan sekolah ini dengan maksimal mungkin, dan dapat bermanfaat bagi warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini memberikan bimbingan kepada guru agar mampu meningkatkan kompetensi dalam perencanaan penilaian autentik dengan bimbingan kelompok. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui siswa, namun lebih menekankan pada apa yang bisa dilakukan siswa dalam kehidupan nyata. Bahasa Sikam pun, kiwat senyimbak diketi kelompok, mahap ngalimpoa. Guru dapat mengaitkan kehidupan nyata siswa dengan pembelajaran. Penilaian autentik ini bisa dilakukan oleh guru atau tim guru, bahkan guru dengan siswa. Dengan keikutsertaan siswa dalam menentukan cara penilaian dalam belajar, diharapkan siswa mampu melaksanakan belajar dengan semangat. Nah, ini ada tim B nih yang nggak setuju, ada nggak? Untuk menurut saya, berdasarkan tadi dari 32 murid yang di... Kegiatan workshop ini menghasilkan suatu produk dari masing-masing guru yang belajar cara membuat penilaian autentik dengan benar dan tepat. Tingkat kecerdasannya itu memang lebih ya. Kalau menurut saya, tiga siswa ini tidak perlu ditambahkan lagi dengan soal yang lainnya. Setiap MGMP akan dibagi ke dalam masing-masing penilaian dan membuat produk penilaian berupa penilaian praktik, penilaian produk, dan penilaian penugasan. Tidak hanya itu, penilaian autentik juga menekankan portofolio sebagai hasil belajar siswa, sehingga guru juga dapat membuat portofolio sesuai dengan penilaian autentik yang sudah dipaparkan. Hasilnya nanti akan digunakan oleh masing-masing guru
dan guru dapat mengembangkan lebih lanjut melalui penilaian autentik. Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan kolaborasi di antara peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan belajar dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berkat kerja keras secara terus-menerus, dari seluruh komponen yang ada, prestasi demi prestasi telah diraih sehingga semakin banyak masyarakat yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Selain kecerdasan intelektual, kami juga memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik melalui ragam kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat berkompetensi dan berprestasi merupakan misi utama dari sekolah kami. Sekolah dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar siswa, lapangan yang luas, lingkungan yang bersih dan asri semakin menghidupkan suasana belajar, pendidikan di sini memberikan berbagai pilihan ekstrakurikuler, serta pembekalan dan pengalaman bermasyarakat, berorganisasi, serta latihan dasar kepemimpinan yang dibentuk melalui berbagai organisasi. Kegiatan pendidikan di sini merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill, sehingga mampu menciptakan lulusan yang berkualitas, dengan tujuan utama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.